بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57 ayat yang ketiga, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dialah yang Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Pada episod kali ini kita akan bincangkan empat nama Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus. Dan kalau kita lihat secara umumnya, Al-Awwal bermaksud yang pertama, yang terawal. Dan yang akhir adalah yang terakhir. Al-Zahir yang maha nyata. Dan Al-Batin yang maha tersembunyi. Apabila disemak tulisan para ulama, khususnya dalam kitab tafsir, dan juga penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para sarjana tentang nama Allah Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin, perbincangannya itu sangat philosophical, sangat deep dan sangat luas. Dan saya di atas keterbatasan keupayaan untuk memahami dan menceritakan dengan baik, dan juga keterbatasan waktu yang kita ada, saya berikan disclaimer daripada awal dalam siri Wahai Tuhan, nama Allah Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin hanyalah kita lihat ataupun kita bincangkan secara yang amat surface, yang sangat-sangat cetek dan ringkas. Dan kalau kita lihat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan juga Imam Muslim, ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keempat-empat nama ini. Doa ini berbunyi, Antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang terawal, tidak ada yang sebelum daripada engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau yang terakhir, tidak ada sesuatu pun selepas kau. Wa anta dhahiru, dan engkaulah yang maha zahir, falaysa fawqaka syai', tidak ada yang lebih tinggi, lebih nyata daripada engkau. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', dan engkau maha tersembunyi, dan falaysa dunaka syai', tidak ada yang selain daripada engkau. Dan di hujung doa itu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, aqdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr, langsaikan hutang-hutangku dan campakkan ghina. Kita ada bincang dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Ghani, kecukupan daripada rasa faqr, rasa bankruptcy, rasa sentiasa tak cukup dan kefakiran. Jadi kalau kita lihat, para ulama membincangkan ini dari pelbagai angle, pelbagai sudut dan berlapis-lapis. There are many layers in how to understand this name. Dan seperti yang saya sebut, kita mungkin tidak akan mampu dalam keterbatasan depth of knowledge dan juga waktu. Cuma yang pasti untuk kita faham, at least at an introduction level, Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang pertama. Kalau kita fikir Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bumi, kemudian bumi ada proses bagaimana bumi tercipta, dan kita patah balik ke belakang-belakang, kita akan jumpa at the very beginning itu, pada awalnya itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan siapa yang cipta Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak relevan kerana Dia Al-Awwal. Demikian juga nanti semua makhluk akan dimatikan. Semua planet-planet, semua hidupan atas muka bumi atau apa saja hidupan yang ada dalam cakrawala ini akan mati. Termasuk para malaikat akan mati. Termasuk malaikat yang mencabut nyawa, dia juga akan mati. Dan di akhir nanti hanya tinggal Allah Subhanahu Wa Taala Jalla Jalaluh. How to explain that? Sangat sukar. Tapi Allah lah yang pertama dan Allah lah yang terakhir. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26, Kullu man 'alaiha fan, dan segala yang ada di muka bumi itu akan binasa, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram, dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Allah Al-Awwal, Allah Al-Akhir. Seterusnya kalau kita lihat Allah Al-Zahir dan juga Allah Al-Batin. Dan sebenarnya bila saya sebut seolah-olah macam terpisah, ada ulama tafsir yang menyebutkan bahawa selalunya nama Allah apabila dia bergandingan, misalnya Bismillahirrahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ataupun Al-Qawiyul Matin. Nama Allah Subhanahu Wa Taala selalunya tidak dihubungkan dengan waw di tengahnya. Tapi untuk nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ini, Al-Awwalu Wal-Akhiru Wal-Zahiru Wal-Batinu, ia diikat dengan perkataan waw yang membawa erti dan. Dan itu sudah cukup unik berbanding, berbeza dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Dan di sana juga ada penjelasan dan ada kedalaman yang perlu digali dan dikaji untuk memahami bagaimana nama ini mencakup segala sesuatu. Kerana Allah yang awal dan Allah yang akhir. Dan Al-Zahir, Zahara, misalnya kita masuk waktu Zuhur, kita kata sekarang kita solat Zuhur sebab di situlah matahari kelihatan paling nyata, paling terang, paling terzahir lah. Sebab tu dia gunakan perkataan zahir. Ataupun kalau dalam bahasa Arab, orang yang kita pernah cerita ni, siapa yang masih ingat di episod mana kita cerita tentang satu peristiwa berlaku perselisihan ataupun zihar dalam Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar komplain daripada seorang wanita dan diceritakan dalam surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Siapa yang masih ingat di episod mana boleh nyatakan di ruang komen. Dan di situ kita cerita tentang zihar ataupun menyamakan belakang ini, dan dalam konteks itu seorang suami menyamakan belakang isterinya dengan ibunya. So kenapa belakang tu dipanggil sebagai zahar ataupun zihar? Kerana itu kawasan yang paling nyata, yang paling jelas. So Allah SWT Al-Zahir adalah Tuhan yang maha nyata, dan Allah SWT Al-Batin adalah yang maha tersembunyi, yang maha batin lah. Dia tersorok dan dia essence-nya ada di mana-mana, ada dalam semua segenap dimensi kehidupan manusia. Dan untuk memudahkan kita meneladani nama Allah SWT ini, ada satu kisah yang kita boleh ambil pengajaran bahawa kita apabila beribadah, kadang-kadang kita terlalu tumpu kepada aspek ibadah yang terzahir ni, yang nampak nyata di luar. Salat, kita infak ataupun kita buat umrah, buat haji, bayar zakat, itu semua yang nyata. Tapi kita selalu lupa tentang amalan ataupun keadaan batin kita, nafsu kita, jiwa kita, hati kita yang tersimpan, tersembunyi, yang mana kita sahaja mengetahui kondisi hati kita. Ada satu kisah, dan kisah ini popular, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud, di mana satu hari Nabi SAW sedang duduk bersama dengan para sahabat dalam masjid, dan Nabi SAW kata, sekejap lagi akan muncul kepada kalian seorang daripada penduduk syurga. Lalu masuklah seorang lelaki Ansar yang janggutnya masih basah kerana dia ambil wuduk, dan dia pegang dia punya slipper dia di tangan kirinya. Dan Abdullah ibn Amr ibn As melihat insiden tersebut pada hari pertama. Kemudian hari kedua Nabi SAW ulang lagi. Dan hari ketiga sekali lagi Nabi SAW ulang, akan masuk kepada kalian seorang penduduk syurga, dan lelaki yang sama masuk dalam keadaan yang sama. Dalam keadaan janggut dia basah, dia pegang slipper dia di tangan kirinya. Dan hari ketiga tu apabila Nabi SAW dah beredar, Abdullah ibn Amr ibn As pergi jumpa dengan lelaki itu dan dia beritahu, aku ada masalah dengan ayahku. Aku sumpah dengan dia, aku takkan masuk rumah dia selama 3 hari. Jadi boleh tak aku nak tinggal kat rumah kau untuk 3 hari tersebut? Dan lelaki Ansar ini menjawab, yes, silakan. Dan Anas bin Malik yang menceritakan kisah ini, dan disambung, Abdullah ibn Amr cerita bahawa dia menginap di rumah tersebut selama 3 hari, dan dia perhatikan, dia sebenarnya tengah cari apakah sebenarnya resepi ataupun formula yang istimewa sehingga lelaki ini, Nabi SAW sebut 3 kali bahawa dia itu penduduk syurga. Dan
Abdullah ibn Amr ibn As nak tahu apa rahsianya. Nah, dan Abdullah ibn Amr kata, aku tu duduk dengan dia, berbolak-balik di tempat tidur. Hanya saja kalau dia tak ada apa buat apa-apa yang ekstra. Solat malam pun tidak. Dia hanya kalau terbangun bolak-balik di tempat tidur dia akan berzikir kepada Allah SWT, bertakbir. Kemudian kalau dia bangun solat, dia akan bangun solat subuh. Dan hanya yang Abdullah perasan bahawa dia tidak pernah bercakap ataupun mentuturkan sesuatu kecuali kebaikan. Dan selepas 3 hari berlalu, Abdullah ibn Amr expose ataupun disclose kepada dia, wahai hamba Allah, wahai fulan, sesungguhnya aku ni sebenarnya tak ada masalah dengan ayahku. Apatah lagi diboykot dan sumpah tak duduk rumah 3 hari semua tu. Sebenarnya aku dengan Nabi SAW bagitahu 3 kali bahawa akan masuk seseorang yang dia tu penduduk syurga dan kau yang muncul. Setiap kali Nabi SAW sebut untuk ketiga kali tersebut. 3 kali Nabi sebut, 3 kali kau muncul. Jadi aku nak tahu apa amalan kau yang aku boleh ikut. Tapi aku tak nampak apa yang outstanding. So dia tanya, apakah yang istimewa kau buat supaya aku boleh tahu yang kau ni dapat jadi penduduk syurga? Laki tu kata, tidak ada kecuali amalku apa yang kau lihat lah. Abdullah kata, oh iya kah? Alright. Dan dia pun nak berangkat balik. Tetapi kemudian lelaki Ansar itu memanggil. Dia kata, ma huwa illa ma ra'it. Tak ada apa-apa yang special melainkan kau tengok. Tetapi dia kata, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Aku ni tak pernah berdendam dengan mana-mana orang muslim. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullahu iyah. Dan aku tak pernah berhasad dengan apa saja kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang lain. Maksudnya dia sentiasa menjaga hati dia. Batin dia itu suci, bersih, baik. Kalau orang buat salah pada dia, dia tak ada dendam, dia maafkan. Kalau dia tengok orang lain ada kelebihan-kelebihan, dia tak biarkan diri dia terperangkap dalam hasad dengki. Dia hilangkan semua itu. Lalu Abdullah ibn Amr kata, hadhihi allati balaghat bik. Inilah yang sebenarnya telah melayatkan kau untuk jadi penduduk syurga. Wa hiya allati la nutiq. Dan inilah yang tidak kami mampu. Jadi dalam kita meneladani nama Allah Subhanahu wa taala, al-awwal wal akhir, kita sedar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang pertama, Allah lah yang terakhir. Kita semua hanyalah kecil, tidak signifikan dibanding dengan kekuasaan dan kekalnya Allah Subhanahu wa taala, the majesty of Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, az-zahir wal batin, adalah dengan kita melihat aspek ibadah kita, kita bagus, kita perbanyakkan apa yang kita lakukan secara nyata, secara zahir, solat berjamaah, kita membayar zakat supaya orang lain pun dapat turut rasa terinspirasi dan rasa digalakkan, tergalakkan untuk melakukan amal-amal soleh. Tapi kita jangan lupa apa yang ada di dalam batin kita. Kerana orang mungkin tak nampak, tapi kita tahu, kita boleh rasa sebenarnya apabila kita jauh daripada Allah SWT. Orang mungkin nampak kita sekian-sekian, tapi kita tahu sebenarnya kita tak suka dan kita malas membaca Al-Quran. Ataupun kita ada penyakit-penyakit hati yang lebih dahsyat. Kita dendam pada orang, kesumat, kita ada hasad dengki. Dan itu semua adalah penyakit-penyakit batin yang perlu kita rawat. Semoga Ramadan ini Allah SWT bantu untuk kita rawat penyakit-penyakit batin yang kita ada. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang-orang yang pulang kepada Allah SWT biqalbin salim. Dalam keadaan hati kita sejahtera, bersih dan suci. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.